Rally racing adalah sebuah kompetisi balap cepat yang diadakan di jalan raya atau lintasan berliku yang berbeda dengan sirkuit balap tradisional. Peserta rally balap menggunakan mobil khusus yang telah dimodifikasi untuk kecepatan dan daya tahan di berbagai kondisi jalan. Selama balap rally, para pembalap harus melewati berbagai tantangan seperti tikungan tajam, medan berbatu, curam, dan berlumpur. Mereka juga harus bersaing dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah sepanjang lintasan. Balap rally biasanya terdiri dari beberapa tahapan atau stage yang tersebar di berbagai lokasi. Salah satu ciri khas dari rally racing adalah bahwa setiap mobil memulai balapan secara terpisah, dengan interval waktu antara satu mobil dengan mobil lainnya. Hal ini memungkinkan setiap mobil untuk memacu diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh mobil lawan. Balap rally membutuhkan keterampilan mengemudi yang sangat tinggi, seperti kemampuan dalam mengontrol mobil di lintasan berliku dengan kecepatan tinggi, membaca kondisi jalan dan cuaca dengan cepat, serta strategi untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan dan keandalan mobil. Balap rally juga memerlukan kerjasama yang baik antara pembalap dan co-driver yang memberikan instruksi tentang kondisi jalan dan tikungan yang akan dihadapi. Balap rally telah menjadi salah satu olahraga motor paling populer di dunia, dengan ajang-ajang seperti WRC, World Rally Championship yang menjadi ajang puncak dalam dunia rally racing. Selain itu, rally juga dapat menjadi hobi yang menarik bagi pecinta mobil dan tantangan adrenalin.